Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue di Hidayat Nur, dan kali ini gue pengen bikin tutorial gimana caranya lu masukin objek ke sebuah apa ya, bentuk. Misalnya lu pengen masukin sebuah gambar ke bentuk lingkaran gitu ya. Nah, maskingnya tuh gimana? Nama tekniknya kan masking ya. Nah, cara maskingnya gimana? Ini pakai software Adobe Illustrator ya. Oke teman-teman, langsung aja. Ini gue udah buka Adobe Illustratornya dan gue udah punya gambar Nobita ini, contohnya. Misalnya Nobita gue pengen gue masukin ke dalam bentuk lingkaran. Lingkaran ya. Ini gue warnain dulu. Nah, pertama yang pasti teman-teman pilih tools namanya Eclipse Tool dulu. Lu pilihnya lingkaran, bikin lingkaran dulu sesuai yang dipengen aja ukurannya. Terus lingkaran diwarnain. Kalau misalnya di sini tombol sini nggak ada warna, teman-teman bisa klik di sini atau di sini bisa pilih warnanya apa aja. Terus teman-teman geser ke sini. Ke misalnya gue pengen maskingin atau masukin gambar mukanya si Nobita ke bulatnya ini ya. Ini gini. Nah, posisi si lingkarannya ini harus di atas. Jadi posisinya harus di atasnya si gambarnya. Jadi misalnya tiba-tiba teman-teman pas geser ada di belakang gini nih. Ya udah, klik di gambar si Nobitanya, klik kanan, pilih arrange, send back gitu ya. Send back. Udah gitu, kalau misalnya posisi lingkarannya udah di atas gambarnya, di blok semuanya, terus klik kanan, make mapping mask. Dah, kayak gitu. Dia bakal masuk objeknya. Terus gimana kalau misalnya pengen geser-geser nih? Teman-teman bisa release clipping mask, dikeluarin lagi, atau teman-teman pilih yang ini, tanda panah putih ini, terus klik di gambar Nobitanya aja, geser-geser aja. Misalnya mau kakinya, gitu ya. Kurang pas, ya ini, gitu. Itu teman-teman ya. Nah, ini berlaku untuk segala macam objek. Misalnya teman-teman pengen masukin gambar Nobitanya, ini gue rilis dulu ya. Misalnya pengen ke huruf, misalnya pengen ke huruf ya, pengen ke huruf. Misalnya huruf N, Nobita N kan, Nobita tuh. Kita gedein dulu, kita nulis N dulu pertamanya. Ketik N, kita gedein, terus kita pilih, ini gue nggak kelihatan lagi nih. Pilih objek paling atas, ini gue nggak gue record bagian atasnya nih, nggak kebagian. Pilih pokoknya tulisan objek. Pilih objek, terus pilih expand. Nah, ini oke aja. Nah, kalau udah oke, nanti ini udah jadi sebuah objek nih. Jadi ini harus di-ungroup dulu. Nah, kalau tadi kan habis, jadi habis di expand, terus klik kanan, pilih ungroup, terus baru ditaruh di atas gambarnya si Nobita. Klik kanan di blok semuanya kayak tadi, make clipping mask, dah masuk gitu teman-teman. Nah, terus supaya ini kan nggak kelihatan ya, maksudnya huruf N nya ya, ya jadi teman-teman harus bikin duplikatnya tadi harusnya. Jadi si huruf N nya itu diduplikatin, taruh di belakangnya, terus susun deh. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadinya nanti di huruf N-nya ada gambar Nobitanya. Ini berlaku untuk semua gambar yang pengen dimasukkan ke sebuah objek ya. Objeknya bisa bentuk huruf, bisa lingkaran, bisa bintang, bisa segala macam. Oke. Ya udah. Segitu dulu dari gua tutorialnya. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih atau mau belajar Illustrator. Oke. Gua pamit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.